Rupanya, mereka adalah petugas mercusuar. Dan seperti disebut pertama kali tadi, cahaya bulan sungguh tak sanggup menerangi lautan. Cahaya malam adalah bulan. Tapi di tengah laut, toh ternyata bulan semata belumlah cukup. Dan kita akan segera mulai kisah kepahlawanan ini dari ketidakcukupan cahaya rembulan di tengah laut. Syahdan tersebutlah tiga nama, Mumu, Samsuri, dan Misda. Hanya tiga orang inilah yang berjenis manusia penghuni Pulau Edam di gugusan Kepulauan Seribu. Yang lain adalah kawanan nyamuk ganas dan hewan buas. Siapakah ketiga orang ini? Sengaja atau iseng-iseng belakakah mereka berdiam di Pulau Edam? Mana mungkin rasanya. Rupanya mereka adalah petugas mercusuar. Dan seperti disebut pertama kali tadi, cahaya bulan sungguh tak sanggup menerangi lautan. Maka bakal celakalah pelaut atau nelayan yang berlayar di perairan Edam bila tak ada ketiga orang ini. Sederhana saja pekerjaan mereka. Cuma menyalakan lampu suar. Ini adalah tanda bagi kapal yang hendak masuk ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tapi kisah hidup mereka ternyata tak sesederhana pekerjaannya. Wah, banyak sukanya daripada dukanya. Dukanya. Ya, soalnya kita bebannya terlalu berat kalau di bidang yang terlalu jauh atau menanjak gitu. Ya, soalnya kita masalah langsung kadang-kadang kita angkat sendiri, jadi tidak ada bantuannya gitu. Sedihkah? Tapi mau apa lagi? Semuanya dijalani Mumu dan rekan-rekannya dengan tabah. Padahal mereka amat tak gampang mendapatkan air tawar. Andalannya cuma air dari tadahan hujan. Getir? Tentu saja, iya. Apalagi kalau mendengar kisah dari Misda ini. Ya, untuk suka duka kalau lagi sakit. Ya, sampai tidur di daun pisang. Gitu. Demam malaria tropikal. Gitu. Bagaimana keluarga? Lagi-lagi, ini bisa membuat kita urut dada. Maklum, tiga bulan lamanya mereka harus berdiam di pulau terpencil. Tapi tak jarang mereka harus sampai 7 bulan tak pulang-pulang, seperti yang dialami Mumu dan Samsuri. Dan jauhlah mereka dari keluarga. Ya, karena kita memang sudah tugasnya gitu ya. Apa boleh buat gitu aja. Sangat sedih. Ya, kebetulan teman cuma dua, jadi nggak balik saya. Mumu sedikit lebih beruntung karena anak-anaknya sudah besar. Istrinya ia boyong ke Pulau Edam. Tapi tidak bagi Samsuri dan Misda. Maklum, anak mereka masih bocah. Mengusir sepi dan jenuh dengan memancing kerap dilakukan Samsuri. Atau ia juga acap merenung di atas menara suar setinggi 52 meter. Kisah pengabdian biasanya memang jarang bertabur kesenangan. Dan itulah yang dialami ketiga penjaga suar ini. Gaji mereka amat minim. Ya, kalau buat cukup sih dicukup-cukupin aja gitu. Ya. Ya, untuk saya gitu ya, sama kru karyawan navigasi lah gitu ya. Ya, agar minta diperhatikan gajinya. Itu aja. Orang-orang kecil. Nasib kadang memang aneh. Yang berjasa dan bekerja seperti Samsuri dan kawan-kawan, acap tak mendapat apa-apa.